biasa. Kalau musim kering ini dipakai untuk tanam tanaman tembakau ya. Ini tembakau, padi, jagung gitu. Seperti itu. Sebelum ada jembatan ini ya itu anak sekolah lewatnya pakai itu apa itu pakai tong pakai gendeng ditarik di kapal ada kata kecelakaan atau yang meninggal perahu pakai sering. Pokoknya gini Pak Kades ya, segala aspirasi pembangunan itu kan harus berkelanjutan ya. Oke. Disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sama dengan pusat, provinsi, dan kabupaten. Kita bersyukur ada aspirasi ini untuk mengobati ya, yang selama ini ternyata banyak korban dengan tidak ada jembatan. Alhamdulillah ya, begitu ada pengembangan pisau antar wilayah 3-4 desa di sekeliling desa Orang Rojo malah bisa membuat lebih mudah bertransportasi. Iya, siap. Tinggal dirawat, dijaga nih, dan harus kuat. Karena kalau kembali lagi nggak ada jembatan, sake kan. Penangkap petir. Apa biasa ini? Pisang, Pak. Pisang. Panen. Iya, panen. Makasih ya, Pak. Sungai ini dulunya kami sekolah dari menggunakan perahu, menggunakan seperti apa itu kami lebih mudah dengan adanya jembatan ini, anak-anak sekolah menjadi lebih cepat dan sampai ke sekolah.